Swastiastu. Welcome. Ajaib. Dari 10 telur dimasak menjadi 5. Bagaimana caranya? Ikutin videonya sampai selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu direbus selama 10 menit. Kemudian kita angkat, tiriskan, lalu dikupas. Lalu siapkan air diisi kulit bawang yang sudah dicuci, lalu diisi garam. Kemudian isi ekstrak jamur. Terus isi merica bubuk. Isi yang banyak. Kemudian saya isi ini bumbu Bali lengkap yang saya bikin. Aduk-aduk. Kemudian masukkan telur yang sudah dikupas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, 10 telur. Lalu digodok selama 2 atau 3 jam. Setiap beberapa menit kita cek, langsung diaduk-aduk biar tidak kosong di bawah. Lalu ditutup. Begitu seterusnya. Ini namanya telur pindang Bali ala wayang. Telur ini rasanya enak sekali. Tapi jangan ditiru caranya wayang memasak telur ini karena sangat bahaya. Setelah airnya agak sedikit, ditutup lagi, apinya dikecilin. Lalu saya tinggal keluar. 30 menit kemudian terdengarlah suara aneh di dalam dapur. Oh my God. Telur di mana-mana. Telurnya ada di mana-mana. Ini dah suara yang tadi dibikin. Tutup pancinya terbang. Ya ampun. Telurnya ada di mana-mana. Sampai ke sana di atas. Semua perabotannya kena ledakan telur sampai ke atas sana. Ini di lantai, di samping kompor. Tutup pancinya terbang. Ini pecah. Ini di lantai. Itulah bahayanya kalau masak ditinggal keluar. Dari 10 telur jadi 5. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.